my channel, back again with Mindri. So, kali ini aku bakal bikin Shopee Haul lagi. Shopee Haul kali ini banyak banget dari kalian yang suka, termasuk aku, yaitu Shopee Haul tentang culotte yang berkualitas banget. Dan jujur, ini menurut aku masih cukup affordable ya guys, untuk sebuah culotte yang super premium. Oke, kalau gitu daripada berlama-lama lagi, let's get start this video. Seperti biasa, sebelum kita ke videonya, aku bakal spill dulu ke kalian di mana tempat aku beli. Semuanya aku beli dari Shopee, guys. Nama tokonya adalah Look At Me Official. Aku bakal cantumin juga di sini. Siapa tau kalian juga lagi nyari gitu kan. Kalau gitu, kita langsung mulai aja ke culotte yang pertama. Untuk celana pertama yang aku pesan adalah celana ini. Culotte-nya high-waisted, Korean look, dan juga bisa kalian build ke semi-formal. Karena memang kelihatan kayak celana bahan gitu loh, guys. Tapi ini bahannya adalah linen rami yang sangat-sangat bagus menurut aku dan super estetik. Semua pilihan warnanya earth tone. Di sini aku pilih warna cream-nya. Untuk panjang ke bawahnya adalah 92 cm, makanya cocok banget untuk kalian yang petit atau kalian yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget, guys. Bagian atas ini juga aku suka karena memang dia nggak pakai kancing tapi pakai pengait seperti ini, makanya kelihatan lebih estetik dan juga lebih semi formal aja, guys. Udah gitu ada tempat taruh belt sebelah kanan dan kiri, dan yang uniknya lagi sebelah kanan kirinya itu nggak ada tempat taruh barang atau kantong, melainkan kantongnya itu di belakang sini, guys. Dan kantongnya cukup besar di bagian belakang, bisa kalian taruh lumayan banyak barang. Terus yang aku suka karena bagian belakangnya itu adalah karet seperti ini. Karatnya enak banget, nggak mencekik sama sekali di pinggang. Udah gitu karena high waisted, kalau kalian pakai itu pastinya kaki kalian tuh bakal jenjang banget dan bakal kelihatan postur itu lebih tinggi gitu loh, guys, ilusinya. Terus tinggal pakai atasan itu kayak kemeja putih atau kayak t-shirt putih aja tuh udah cakep banget, guys. Udah gitu pilihan warnanya semuanya itu netral-netral banget, gampang banget untuk di mix and match. Di sini pas aku beli tuh harganya 69.999 atau 70.000 aja bisa dapetin celana sebagus dan seestetik ini. Menurut aku worth it banget. Dan bagian bawahnya seperti ini, guys, jadi dia ditutup bener-bener finish look seperti biasa, nggak ada embel-embel lainnya, guys. Gimana, guys, menurut kalian? Menurut aku worth it banget kalau kalian pakai kemanapun, bahannya juga bagus dan super enak, makanya kalian wajib banget untuk beli. Kalau gitu cobain aja yuk, guys. Ini try on untuk culotte yang pertama setelah aku pakai. High waistnya pas banget membentuk pinggang dan warnanya super netral, kalian bisa mix and match dengan warna apapun. Di sini aku mix and match dengan warna sage, guys. Masuk banget gak sih earth tone looknya, dan overall looknya seperti ini. Bener-bener pas banget di tinggi aku yang 158, guys. Menurut aku ini cantik banget, warnanya super-super lucu. Gimana, guys, menurut kalian? Affordable banget kan? Guys, kita lanjut lagi buat celana culotte yang kedua. Aku pilih celana ini, gak seserius yang sebelumnya tentunya. Ini adalah celana culotte yang cocok banget untuk dibawa nongkrong tapi tetap pengen OOTD-an, guys. Udah gitu, ini sangat-sangat bagus sih menurut aku. Karena bahannya itu tebel, jatuh, dan halus banget. Kalian bisa lihat detailnya silky dan padat. Ini terbuat dari bahan scuba premium yang tentunya gak akan jeplak. Kalian tinggal pakai dalamnya shimless aja, guys. Udah gitu pilihan warnanya tuh lucu-lucu banget, semuanya pastel. Aku pilih warna kebangsaan aku, yaitu hijau sage yang selalu ada di series video aku, guys. Nah, untuk detailnya bagian tengah sini tuh ada kancingnya, kancing yang estetik gitu, dan dia marble like. Kalau misalnya dibuka, bagian dalamnya ada pengait, jadi pastinya super secure. Dan tenang aja, guys, ini tuh enak banget kalian mau makan banyak atau kalian naik berat badan, tentunya pastinya masih masuk dan enak banget sih, guys. Karena bagian belakangnya itu terbuat dari karet yang sangat-sangat tebel, tapi tuh enak dan pernya itu oke banget. Nah, untuk detailnya sendiri bagian tengah sini tuh aku nggak tahu kira-kira panjangnya itu seberapa, tapi pastinya bakal kayak ke bawah dan cakep banget sih. Bakal kelihatan ilusi kaki pastinya lebih panjang dan juga lebih tinggi, guys. Udah gitu sebelah kanan kiri ada tempat taruh belt seperti ini, terus di sampingnya juga ada tempat taruh barang, guys, atau kantong yang cukup dalam sebelah kanan dan juga kirinya. Dan bagian belakangnya sih dia nggak ada detail lainnya, guys, cuman kayak ginian doang. Aku beli ini di harga 74.500, menurut aku masih affordable banget. Dan kalau di pakai tuh pastinya cakep banget, guys. Warnanya juga semuanya netral, bisa tinggal pakai atasan warna putih aja udah cocok banget. Menurut aku ini sangat-sangat wajib punya sih, guys. Gimana, guys, menurut kalian? Kalau gitu cobain aja yuk, guys. Ini try on untuk culotte yang kedua setelah aku pakai, dan ini nyaman banget. Kalian bisa lihat sendiri karetnya sangat-sangat pas di pinggang, jadi dia akan membentuk pinggang kalian dan membuat ilusi kaki kalian lebih jenjang. Di sini aku pakai crop dan juga high waistednya pas, guys. Untuk overall looknya seperti ini. Oh my god, I really love it. Warnanya juga banyak, macam-macam. Warnanya super cute juga. Gimana, guys, menurut kalian? Affordable banget gak sih? Guys, kita next lagi buat celana culotte yang ketiga. Aku pilih celana ini. Celana yang super santuy banget dan super comfortable. Untuk dipakai sehari-hari, even kalian mau pakai buat tidur atau jalan-jalan, udah proper banget juga. Dan ini terbuat dari bahan rayon, guys. Bahan rayon adalah bahan yang super tipis, jatuh dan adem banget. Udah gitu dia airy di bagian bawah dan flowy gitu loh, guys. Karena memang dia ringan gitu bahannya. Nah, untuk detailnya sendiri, bagian sini
sini tuh dia ada karetnya dan tengahnya juga ada detail seperti ini, yaitu pita yang bisa kalian pakai sebagai aksesoris guys. Sebelah kanan kiri juga dia ada kantong, menurut aku sih oke banget. Bahan seperti ini jarang banget ada kantongnya guys. Sedangkan celana ini tuh ada kantongnya, makanya sangat-sangat useful menurut aku. Terus celana ini aku pilihnya warna denim, kalian bisa pilih banyak banget warna. Dan memang warna-warnanya itu super netral, tinggal pakai atasan kayak t-shirt aja udah cocok banget. Terus kemarin pas aku beli itu harganya adalah 50.000 guys, 49.999 kalau nggak salah. Jadi menurut aku masih affordable banget untuk kalian pakai. Panjang ke bawahnya jujur aku nggak tahu, mungkin 96 cm kali ya. Bagian bawahnya itu finish look seperti ini, jadi menurut aku masih oke banget dan sangat-sangat enak kalau dipakai guys. Guys, menurut aku ini wajib banget untuk kalian punya karena memang bahannya jatuh dan enak banget, comfortable banget untuk dipakai sehari-hari, buat tidur, buat jalan-jalan, buat apapun bisa, all in one. Kalau gitu kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah try on untuk culotte yang ketiga setelah aku pakai. Menurut aku ini yang paling tipis, halus dan juga flowy dan cocok banget untuk kalian pakai sehari-hari di rumah atau kalian pengen bawa tidur juga enak banget. Overall looknya seperti ini. Ini benar-benar enak sih guys. Kalian tinggal pakai atasan warna putih aja tuh udah sebagus ini enggak sih? Tinggal pergi juga masih cocok banget, masih proper dan menurut aku ini sangat-sangat nyaman dan halus sih guys. Bagian atasnya juga lucu ada pitanya jadi memberikan sedikit warna. Gimana guys menurut kalian, worth it banget enggak sih? Guys, kita lanjut lagi ke celana terakhir yang bakal aku spill ke kalian. Bentuknya seperti ini dan warnanya putih. Jujur ini bagus banget, bahannya tebel dan juga putihnya itu broken white. Sama sekali bukan putih kebiruan yang kelihatan murahan gitu loh. Nah, untuk detailnya sendiri lucu banget karena dia ada dua kancing di bagian atas dan warnanya coklat. Udah gitu ada tempat taruh belt, tapi ini beltnya kecil banget jadi kayak belt yang cuma satu garis doang. Terus untuk detail lainnya di bagian sini juga dia ada resleting dan sebelah kanan kirinya sama sekali nggak ada tempat taruh barang atau kantong, jadi dia benar-benar simple banget. Dan bagian belakangnya sama guys, semuanya itu adalah yang ada karetnya seperti ini dan jujur ini aku suka karena memang jadinya enak banget, bisa sesuai pas banget sama pinggang kita tanpa kebesaran atau kekecilan gitu lah guys. Nah, untuk detail sendiri panjangnya aku jujur nggak tahu seberapa panjang, nanti aku cobain aja. Bagian bawahnya juga dia finish look seperti ini sama kayak yang lain. Menurut aku ini bahannya bagus banget sih. Cuman untuk antisipasi warna putih, kalian tinggal pakai yang shimless aja dalemannya dan juga warna nude atau warna kulit, guys. Nah, di sini aku mau minta maaf dulu karena warna putih ini memancarkan cahaya, jadi pastinya cahayanya bakal berubah-berubah gitu. Tapi tetap aja yang penting kualitas dari barangnya enggak sih, guys? Untuk overallnya tuh kayak gini tuh. Warnanya itu lucu banget, terus dia ada kayak teksturnya juga karena bahannya linen. Jadi pastinya sangat-sangat worth it untuk dibeli guys. Ini harganya 75.500 dan sangat-sangat lucu sih kalau dipakai. Bagian atasannya mau pakai warna apapun, bentuk apapun pastinya masuk. Terus lagi hits banget juga bahan linen ini guys. Nah, karena udah semuanya aku bahas, kalau gitu cobain aja yuk. Guys, ini try on untuk culotte terakhir setelah aku pakai. Menurut aku nyaman banget, bagian atasnya tuh pas, nggak terlalu tinggi atau rendah dan benar-benar panjangnya itu nggak kepanjangan, nggak kependekan. Overall looknya seperti ini. Menurut aku sih pas banget ya warna putih, kalian bisa padukan dengan warna apapun. Dan aku pengen tunjukin secara detail warna putihnya seperti ini guys. Ini adalah warna putih broken white, jadi benar-benar cantik banget, nggak kelihatan murahan sama sekali. Bahannya juga bagus, tebel, kalian tinggal pakai dalamnya nude aja. Kayak gini guys, menurut aku kalian wajib banget sih untuk punya. Oke guys, jadi itu semua adalah culotte yang udah aku beli dari Shopee. Menurut aku kalian wajib banget borong di 11.11 nanti karena memang kualitasnya bagus banget guys. Udah gitu kalau kalian pakai kelihatan kaki tuh lebih jenjang dan juga kelihatan lebih tinggi gitu loh. Dan tentunya warnanya itu banyak banget, gemes-gemes juga. Wajib banget sih untuk kalian koleksi. Nah, kalau gitu segitu dulu video dari aku hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi nyari culotte. Seperti biasa untuk yang terakhir jangan lupa juga untuk like, comment dan subscribe untuk channelku kalau emang kalian suka video ini. And I'll see you in my next video. Boop boop.